Inilah alasan Justin Bieber semakin religius. Kira-kira seperti apa beritanya? Simak videonya sampai habis ya. Tak mau semakin terpuruk, Justin Bieber mulai membenahi diri. Salah satu aspek yang dibenahi adalah kondisi spiritualnya. Dalam berbagai wawancara, Bieber mengatakan telah menjadi sosok yang lebih religius. Dekat dengan Tuhan sangat membantuku, terutama ketika berada dalam situasi di mana aku dihakimi banyak orang. Jika aku bersama Tuhan, siapa berani melawan? Kedekatanku pada Tuhan juga membuatku menjadi lebih percaya diri. Dalam arti yang positif, aku ingin dicintai orang karena aku seorang yang baik dan percaya diri, tegas Justin Bieber. Justin Bieber mulai religius setelah bertemu pendeta Judah Smith. Ia bukan orang asing buat Justin Bieber. Sejak umurnya 7 tahun, Bieber sudah mengenal sang pendeta. Ibunya kebetulan bergereja di tempat yang dipimpin oleh pendeta Judah. Sang pendeta kini selalu berada dalam lingkaran Bieber. Setelah membenahi hidupnya, ia mulai merancangkan tujuan hidupnya, apalagi kalau bukan kembali bermusik. Sejumlah pemusik seperti Ariana Grande, Travis Scott, Big Sean, Skrillex, Diplo, Nas, dan Hesley diajak Bieber bekerja sama. Hasilnya, lahirlah album Purpose yang melahirkan lagu hit seperti What Do You Mean, Where I You Know, dan Sorry. Dirilis pada November tahun 2015 yang lalu, album ini langsung bercokol di puncak tangga lagu Billboard. Tak hanya itu, video-video klip lagu-lagunya ditonton sampai ratusan juta kali. Pada Maret tahun 2016, Bieber telah menggelar tur dunia. Diperkirakan tur ini mendapatkan sambutan meriah dari Belieber, sebutan hangat untuk penggemar Justin Bieber. Album yang merupakan persilangan electronic dance dan pop ini syarat pengalaman personalnya. Misalnya pemberian judul album, titel itu mengingatkan kondisinya yang pernah mengalami kehilangan arah hidup. Lewat Purpose, aku ingin menyampaikan jika aku tidak punya atau kehilangan tujuan hidup, maka miliki atau temukan. Penting buat Anda untuk punya tujuan hidup, tegasnya. Atau coba tengok lagu I'll Show You. Di lagu itu ia menyinggung pengalaman kelamnya. Hidup ini tidak mudah. Aku tidak terbuat dari baja. Jangan lupa bahwa aku ini manusia. Jangan lupa bahwa aku ini nyata, ungkap Justin Bieber.